Oke guys, saatnya kita mau jalan ke Pulau Pisang. Lihat terus perjalanan kita ya. Ini kapalnya. Kita dan tim mau naik ini. Semoga aman guys. Oke, kita akan pergi ke sana. Thank you. Kita udah di kapal bersama Amang Yustin. Kita mau jalan. Terus cek perjalanan kita. Bye. Oke, guys. Jangan pernah ini dalam perjalanan. Oke. Kita sedang menuju dan lalu. Kita di belakang di sana seperti itu. Ini ada barang belanjaan. Dan ini perjalanan menuju Pulau Pisang. Ini prosesnya kita menuju keluar dari apa namanya ini kayak pelabuhan gitulah, pelabuhan para ikan, para nelayan. Dan kita sedang menuju perjalanan seperti itu konsepnya. Dipijak, dimiringkan. Ini dia yang sebelah sana kena. Pipa ya. Jadi ini kita pakai kapal nelayan guys, tidak ada pelampung, tidak ada apa-apa. Ya, berserah kepada Tuhan saja lah jika sesuatu terjadi, aman dalam lindungannya. Bye. Nantikan perjalanan kami selanjutnya hanya di ruang Acoustic Channel. Masuk numpang dia. Oke, jangan lupa comment, like and subscribe. Oke, this is our journey. Thank you for waiting on. Oke, kapal kita sudah meluncur dan melaju. Ada di belakang. Bye. Yo, hai. Susu. Menuju Pulau Pisang. Oke guys, kita sudah meninggalkan pelabuhan. Teman-teman cek, mereka cek. Ada yang main gitar, ada Yustin, ada Aldo. Semangat. Nantikan perjalanan kami hanya di Lampung Barat. Si bapaknya santai. Oke guys, saya dulu guys. Oke guys, kita udah ada di 10 menit perjalanan. Kira-kira begitulah. Dan seperti inilah keadaannya. Hati-hati HP jangan jatuh. Wah. Itu bapaknya sangat tenang dan santai, guys. Wah, airnya sudah mulai cemprot-cemprot. Oke, guys. Apa kabar? Gasken. Ada Do, ada Yustin, ada Keken. Mau ke Pulau Pisang. Ya, inilah kondisi lautnya, cerah. Oh, di belakangnya. Oh. Guys, ini perjalanan kita. Ombaknya mulai sudah terasa. Puji Tuhan masih berjalan dengan baik. Dan pulaunya sudah di sana, semakin digoyang dan anginnya semakin kencang. Tapi tetap tenang sampai ke tujuan dengan sehat dan selamat. Dan semoga tidak hujan karena cuaca sudah mendung. Tapi perjalanan di sini cukup menarik, menyenangkan. Tengok ombaknya, guys. Pulau yang masih jauh di sana. Wow, ombak. Wow. Tengoklah guys, ombaknya bergelora.
Wah, ini cukup menegangkan ini. Goyang lagi, digoyang lagi. Wow. Mak. Tarik nafas dalam. Wow. Beginilah perjalanan menuju ke Pulau Pisang. Wah, nampaknya dia sudah dekat, tapi ternyata masih jauh. Seperti ini kira-kira perjalanan di sini, guys. Bagi teman-teman yang mau jalan-jalan ke sini boleh, tapi kalau bisa yang safety ya, yang ada pelampungnya. Jangan kayak kami nggak ada pelampungnya, karena kami tadi sudah terlambat. Harusnya berangkat jam 10 sama jam 7. Kami datang tadi jam 10 lewat 2. Jadi nggak sempat untuk memakai, untuk yang pakai-pakai itu, yang kapal yang besar. Jadi kita pakai kapal nelayan. Daripada kita nggak berangkat, ya jadi kita putuskan untuk naik kapal nelayan. Nggak ada pengaman. Jadi seperti saya ini tidak ada pakai pengaman. Terima kasih. Wah. Kita lihat terus ombaknya terus berkeluar. Why? Seperti ini guys, semangat. Semakin lama semakin tua. Menarik guys, menarik. Keren, menantang. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang lalu diombang ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah ia tak mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Ia mengenal hatiku yang Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia menyayangiku yang penuh penyesalan dosa. Ikan hiu makan tomat. Orang aman. Oke guys, pulaunya sudah mulai tampak situ. Artinya sebentar lagi kita akan mau sampai. Sudah sangat dekat dari sini. Sudah nampak pulau-pulaunya. Nanti kalau sampai di sana akan kita perlihatkan betapa indahnya Pulau Pisang itu. Saya sih belum pernah ke situ. Ini baru pertama kali. Nanti kan sama-sama kita lihat apa keindahan Pulau Pisang ini dibandingkan dengan Pulau Tikus atau Pulau Enggak atau pulau-pulau yang lainnya yang ada di Pulau Sumatera. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap saksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis alias gratis. Oke guys, kita semakin dekat. Semakin dekat. Ada ombak. Ombak cek. Jangan kemana-mana guys. Oke guys, ini ombaknya agak udah bergelora. Lihat aja guys. Sudah mulai terasa goyangannya. Oke, sedikit lagi kita mau sampai guys. Oke guys, kita udah mau sampai.
itu sudah mulai nampak daratan. Sudah semakin dekat. Ini sudah banyak kapal-kapal berlabuh. Sepanjang ini. Dan kita semakin mendekati lokasi. Oke guys, sudah mau sampai. Oh iya iya. Oh ini. Sudah mau sampai, kapalnya sudah dimatikan. Nah, para kapal. Oke. Sampai. Wow, lihat airnya guys. Oh, Tuhanku Yesus, airnya bagusnya. Warnanya hijau lah. Iya. Airnya warnanya hijau. Dan kita mulai siap untuk tabrakan. Iya. Mendarat dengan selamat. Thank you. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Mendarat dengan sehat dan selamat. Puas. Menginjakkan kaki pertama sekali. Nah, sampai. Sampai di Pulau Pisang. Thank you guys. Mau sampai dengan sehat dan selamat. Akhirnya kita sampai di Pulau Pisang dengan sehat dan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan lihat, airnya biru sekali guys.